Sobat Youtubers, Esteban Pizcarra melakukan persiapan sendiri menjelang dipanggil Timnas Indonesia. Dia akan bergabung dengan Timnas Indonesia dalam uji coba menghadapi Myanmar dan Hong Kong pada 10 dan 16 Oktober. Ya, berikut ini target dan keinginan dari Esteban Pizcarra. Ya, ini dia komentarnya. Ya, senang sekali karena dipanggil ya. Karena harus kerja keras. Ini ada dua uji coba ya. Harus tetap kerja keras. Kasih maksimal bisa. Kira-kira apa target kamu bersama timnas nanti? Ya, kalau saya personal ya, saya harus kasih maksimal yang saya bisa ya. Kerja maksimal, kerja keras bisa. Kamu bagaimana keluarga sendiri mendengar kamu dipanggil ke timnas? Ya, semua senang sekali. Senang ya? Ya, bagi Pizcarra, perjuangan baru saja dimulai. Dan dia harus bekerja keras untuk meyakinkan tim pelatih di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2018. Singapura.